untuk sahabat tani di kesempatan kali ini kita e, rencananya akan panen lada atau merica yang untuk bulan 7 ini sebagian sudah ada yang merah tapi sebagian juga masih ada yang hijau nanti kita akan petik kalau satu dalam satu pohon itu sudah banyak yang merah nanti kita akan petik di pohon tersebut oke tetap tonton terus channel kami dan ikuti terus video-video kak -video. untuk keadaan tanaman lada atau merica seperti ini kita rambatkan di pohon karet contohnya seperti ini sebagian sudah ada yang merah tapi sebagian juga ada yang masih hijau Kalau kita panen nunggu semuanya merah, yang merah pertama kali nanti akan rontok dan bisa membusuk, dan akibatnya hasil panen yang ada di pohon sedikit, dan ini keadaan lada yang sudah merah tapi juga ada yang masih hijau walaupun hijau ini sudah mendekati merah jadi sudah keras atau sudah tua dan tetap kita akan petik ini satu pohon pemetik harus dipetik semua ini karena sudah masuki masa tua masa panen sudah siap petik semua Terima kasih untuk teman-teman sahabat petani yang sudah melihat video kami di hari ini kita panen lada ataupun merica Ini sudah kita petik tadi sudah habis dan masih banyak lagi yang belum kita petik Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Masudi Farmer Petani Muda Indonesia Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh